Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat dan tegalo, sahabat telagalang, sahabat bukit cinta, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbagi. Aduh. Saya berbagi pada malam. Kenapa? Ini nih. Yes. Ini gak jelas lagi aja. Dari si Isabella ini biang keladinya si Isabella. Kenapa si Isabella? Dia bawa-bawa ibunya di tempat-tempat dugem, terus di apa? Ngitung-ngitung ke tempat lembuk. Yes. Apa yang merasuki pada dirinya? Terus yang jadi masalah lagi itu, Kiai Sodik Imam Masjid apa di sana contohnya geseng meret-meret. Gara-gara dia dinasihatin baik, nggak terima diludahin tuh kayaknya. Edan aja, ini si Isabella, urap Isabella. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Selamat suatu yang selamat berbaiki sifar berbaik baca akun insya Allah berbaiki suat semakin suat kita baik insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah salam jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung wisata Telagalang itu juga wisata Bukit Cinta. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat semua yang saya ucapkan jazakumullah salam jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang sedang bersilaturahmi kepada puan nanti kalau saya tidak hebat, saya tidak kuat, hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Makanya jadi orang itu jangan ngeyel. Kamu itu hidup itu di dunia ini sekali. Ketika hidup di dunia ini sekali, kamu gunakan yang sebaik-baiknya. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah kepada Allah. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Ya, maka jalankan segala perintah-perintah apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Bukan kamu malah nyesat-nyesatin orang. Kamu kalau pengen sesat, ya sesat sendiri aja. Ya salam. Kamu ini masih muda, kamu sekarang masih muda. Nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kamu akan keriput tuh, kamu akan nyesal. Penyesalan itu datangnya di belakang. Dada aja kamu. Kamu mau kan minta maaf? Kamu mau duduk, sok duduk. Udah, enggak apa-apa, duduk. Kenapa kamunya? Kamu bisa istighfar. Kamu ini jangan pakai kayak gini-gini kamu. Nyesal. Coba dibuka kamu. Kamu ngeliat. Siap. Sini mau lihat. Aduh. Tuh kan bagus kamu dibuka. Nah, jangan nangis. Diam. Kamu bisa istighfar. Terus istighfar. Terus minta ampunan sama Allah. Nundukin kepalanya. Keluarin semua ilmu setannya yang ada dalam diri kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang solehah. Jadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nundukin kepalanya, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut, muntahin semua ilmu-ilmu setan yang ada dalam dirimu. Muntahin. Terus muntahin semua ilmu-ilmu setan. Terus baca istighfar. Sini kamu tiduran di sini. Sok tiduran di sini. Dok, sana nyender sana. Nyender. Terus baca istighfar.
Nah, kan enak kamu kayak gitu. Jangan, jangan nanti kamu minta maaf sama Kiai. Ya, terus kamu jangan ikut-ikuti gerombolan-gerombolan yang kayak gitu-gitu. Ya, salam. Salah semuanya. Ikutlah pada orang-orang soleh, maka kamu akan menjadi orang yang soleh. Ketika kamu ikut rombongan-rombongan ontot, ya kamu akan kebawa dengan rombongan-rombongan setan. Paham tidak kamu? Ya, salam. Jangan kayak gitu. Wah, ini mana? Wah, lancang kamu. Aduh. Dapatkan juga. Assalamualaikum. Kurang ajar Sabila. Maksudnya apa? Yang sopan. Siapa kamu yang kurang sopan? Anak kenapa? Siapa? Kamu yang sopan. Ya, saya kesini. Ya, saya kesini datang baik-baik. Saya baik-baik nih datang ke sini. Tidak pantas kamu laki-laki berada dengan perempuan. Tinggal. Kok kenapa emang? Saya enggak ngapa-ngapain dia ya. Bukan murid. Tetap aja bukan murid. Kamu jangan nuduh saya numpakin dia. Kamu yang suka numpakin dia. Kamu cuma kapok-kapok. Dia sampai menangis. Ya, apa yang kamu perbuat? Sampai menangis. Ya, dia menangis-menangis sendiri. Apa yang perbuat? Emang saya merkosa? Jelas-jelas. Anda jangan kayak gitu. Berarti kamu. Kamu juga gak kapok-kapok. Kamu malah kesini bawa-bawa teman-teman kamu. Siapa semuanya? Siapa semuanya kamu ini? Kamu juga orang tua. Iya, benar saya. Kamu orang tuanya juga gak kapok-kapok. Kamu bikin onar di rumah ini. Sini kamu, Kaji. Kamu sudah haji. Ini anak kamu. Nah, ya, benar itu anak saya. Ya, kamu jangan kayak gitu. Jangan belain. Kenapa? Bapak siapa yang di dalam? Apa di dalam di rumah? Bapak siapa yang tadi? Saya dikepukin, makanya saya kurang terima. Yang benar aja. Benar. Wah, kurang ajar ini. Yang digebukin saya bawa anak bawa saya di sini. Yang gebukin siapa? Kamu gebukin dia. Siapa yang gebukin saya? Anak saya diapain? Di kamar sendiri. Ya tanyain apa sih? Enggak diapa-apain dia. Kamu perkosa saya pasti bela. Buktinya Udah. Saya bisa ngomong. Saya bisa ngomong baik-baik sama dia. Saya tidak percaya. Di baik-baik gimana? Karena sudah tahu anda di sini kamar sendirian. Anda orang tua. Sama anak saya. Iya, ini anak saya. Tadi Anda sudah ngomong ampun-ampun. Kenapa? Ya, kenapa ini bawa-bawa pasukan? Ini tahu masih ini saya makan. Anda, oh, ya, anda pakai jubah siapa? Kurang ajar kamu. Anda pakai jubah siapa? Sini kamu. Siapa kamu? Kamu baru tadi. Anda pakai sorban pakai jubah siapa? Saya mau ngomong sama kamu. Siapa kamu? Enggak, maju. Maju ke depan. Ngomong. Temannya Bapak. Oh, temannya Pak Haji. Kamu waras, Pak. Waras. Edan kamu, Pak. Mungkin yang lebih edan kamu. Kenapa saya edan? Itu di kamar sendiri. Sama anak orang. Bukan muhrim. Ya saya kesini mau nasihatin dia. Jangan banyak omong, Pak. Jangan banyak pacot. Sudah ketahuan. Jangan banyak pacot. Jangan banyak alasan. Ketahuan. Saya lihat Isabel. Dia yang nyantet, Pak. Jelas. Dia nyantet. Nyantet Kiai. Terus dia bawa-bawa istrinya Kiai untuk berbentuk. Itu omongan yang bukan urusan kamu. Apa? Benar. Ini... Udah, Anda nggak usah kayak gitu. Sudah. Anda nggak kapok-kapok. Sudah, habisin aja udah. Pelanya. Anda berani kamu bawa buat teman-teman kamu. Saya rasakan kamu. Sudah kapok. Tapi bawa ini, maunya apa kamu? Saya bikin perhitungan sama kamu. Sob, maunya apa kamu? Sudah, habisin aja sudah. Iya, Isabella sampai menangis. Kamu harus tahu. Anak saya menangis terus itu. Apa kamu? Dia apain itu? Keluar kamu dari kamar. Keluar kamu. Ayo, ingin tahu. Mau jadi jawara kamu kasmat? Awas aja kamu tuh. Kamu kasmat. Iya. Ya. Yang beri perhitungan sama kamu kasmat. Ya, sok. Ya serang bareng-bareng. Ya. Thank you.
Masih berani kamu? Duduk kamu. Siapa kamu? Duduk di kasur. Ada apa? Siapa kamu? Haji. Kamu Waras? Waras. Edan kamu? Mungkin kamu yang Edan. Kamu kenapa ikut-ikutan? Saya gak kenal kamu. Dan kamu juga gak kenal saya. Kenapa kamu ikut-ikutan?
Ya enggak senang aja kamu yang bikin ribet. Oh, bikin ribet. Iya, ribet di mananya? Saya enggak bikin ribet kok. Di sini kan itu masalah. Ya saya wajar aja Pak Isabella. Saya wajar ke sini. Saya ada masalah sama dia. Dia dan antek-antek kamu semuanya itu bantai kiai, imam masjid. Saya enggak terima. Terus itu ibunya diajak-ajak dugem. Maksudnya apa? Terus diajak-ajak mabuk. Jangan kayak gitu, Pak. Ya enggak. Saya atas nama kiai Sodik ke sini. Saya akan berhitung perhitungan. Dan ternyata ini antek-anteknya semua kamu semua. Terus Anda dipakai sorban. Anda kiai? Iya. Oh, kiai. Anda kiai? Iya. Ngerti agama? Ngerti. Hmm? Emang terus, kenapa kalau masalah ngerti agama? Oh, ngerti agama. Iya. Berarti kalau menurut Anda, ketika ada imam masjid, terus disantet, nasihatin orang dengan baik, menurut Anda hukumnya seperti apa? Hmm? Ya, ya kalau hukum, masalah itu hukum, ya saya tahu. Tahu apa? Ya tahu hukumnya, ya kalau kayak dina dan ini dan itulah, saya tahu. Tahu gimana maksudnya? Ya justru ya haruslah kalau bukan muslimnya. Anda kira ya berarti kan saya tahu kenapa Anda ikut-ikutan. Serius Anda kiai? Serius. Anda ngerti agama? Ngerti. Ngerti hukum? Ngerti. Niat wuduk gimana? Ya coba saya mau tahu. Gak usah tahu lah masa itu. Ya saya mau tahu aja niat wuduk yang sederhana saja. Katanya Anda kiai. Iya. Kiai itu ngerti ilmu fikih, nahu, sorob, manteh, balaho. Saya yang paling terendah. Niat wuduk seperti apa? Mohon maaf nih saya lancang. Gak usah tahu masalah itu mah. Nah, gak usah tahu apa kamu gak tahu kamu. Maksud tujuan bapak ini apa? Ya katanya Anda kiai. Iya. Sok niat wuduk seperti apa? Ya mungkin semua juga tahu. Kok semua tahu? Iya gak masalah. Nawaitu dua terakhir aja nanti padu lagi. Apa? Iya. Terus maunya apa? Nah ya kamu maunya apa? Kamu gak usah ikut campur. Yang ikut campur itu kamu bukan saya. Bikin heboh di daerah saya. Daerah apa? Ini daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Paham? Iya tahu paham. Tapi kan jangan musik-musik. Ya Anda ketentraman orang lain. Ketentraman apa? Mainnya kroyok. Anda tadi tidak sopan. Saya di kamar main gebrog-gebrog aja. Emang saya maling? Emang saya merkosa orang? Edan aja. Bisa gak kita bicara ya, baik-baik masalahnya apa? Dengan mata kan dilihatnya seperti itu berdua di kamar berdua. Ya kan tinggal klarifikasi dulu apa masalah. Gak usah main kelayak kroyok. Gedebak-gedebak saya di kamar. Emang saya maling ayam? Ya katakan Haji itu kan ngomong berapa-berapa kayak gini kan. Berapa-berapa. Ya mungkin nggak usah banyak bertele-tele. Jangan-jangan juga Isabella ditumpakin sama kamu. Ngaku. Kalau emangnya ditumpakin, emang kenapa? Ya gila Pak. Gilanya kenapa? Sunatin lagi sama saya. Oh, ngaco aja. Harus sunatin. Ampun gak kamu? Hah? Bangun, duduk. Bangun kamu, duduk. Bangun, duduk sana. Duduk. Bangun. Duduk kamu. Bangun. Oh.
Allah.